Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat. Qutbil bidayati wan nihayat. Khalifatil dhahbi khazainil ardi was samawat. Wa ala alihi wa sahbihi madamatis sadat wal qadat. Salatan tabdahu lana biha wa bil khairati was'adat. Fi daril dunya wa fi daril ma'ad. Wa barik lana biha fi umrina wa rizqina wa awladina. Wa ala ikhwanina min al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat aynama kanu bi jami'il jihadi wal-bilad wa nusina biha wa iyahu min jami'il ahwali wal-afsad wa min syaril hayati wa syaril mamat ya wali al-hasanati wa khudi al-hajat wa ala al-musallim rahimahullah wa naba'ina bihi wa bi jami'i ulumihim siddarain amin. Ketiga, halaman 9. Yang ketiga, wajib i'tikad, wajib meyakini bahwa mustahil pada Allah itu mengambil faidah. Inilah lawanan yang semalam bahwa Allah itu tanazzuhu, maha suci, anil a'rad, dari mengambil faidah fi af'alihi maupun pada segala perbuatannya, wa ahkamihi maupun dari seluruh hukum-hukumnya. Jadi Allah bila bagawi maha suci dari mengambil faidah. Dan bila Allah menjadikan sebuah hukum, misalnya jari Allah Ta'ala nang kaya minum-minuman keras hukumnya haram, jari Allah, bajina haram, mengambil hak orang haram. Nah, Allah maharam makan itu kada mengambil faidah. Jadi Allah lima waktu wajib, puasa Ramadan wajib, kada jua memang apa Allah mengambil faedah. Tetapi Allah memutuskan kenapa haram, kenapa makruh, kenapa mubah, kenapa wajib, seluruhnya nintu manfaatnya untuk seluruh hamba-hambanya. Sedangkan Allah kada mengambil faedah. Jadi kada boleh kita beranggapan jangan-jangan Allah Ta'ala ini jah. Kenapa mati mewajibkan lima waktu supaya sidin disembah makhluk. Nah, kadada nang kaitu supaya itu kadada. Supaya sidin dimuliakan makhluk kada jua. Sebab Allah Ta'ala itu sifat sidin sudah qadim, maha mulia dan memiliki sifat-sifat kemuliaan yang sempurna. Sudah qadim nang kaitu bertambah kada, berkurang kada. Yang jelas maha mulia. Jadi sifat Allah yang maha mulia itu nah bertambah kada, berkurang kada. Kalau bertambah berkurang itu makhluk. Makhluk kadangkala dimuliakan, kadangkala kurang dimuliakan, kadangkala malah dihinakan, itu makhluk. Nah, kalau Allah maha mulia, seandainya seluruh makhluk ini kada sembahyangnya, kada ada yang sembahyangnya berataan, Allah tetap maha mulia. Sedikit pun kemuliaan Allah kada berkurang. Nah, seandainya seluruh makhluk ini berataan sembahyang, kada ada yang ada sembahyangnya, bertahan sembahyang, bertahan Islam, bertahan beriman, bertahan perhatian yang kaya Nabi Muhammad, bertahan akhlaknya kaya Nabi Muhammad, kemuliaan Allah pun kada bertambah. Maka kawa dipaham di sini, mustahil Allah Ta'ala, yang ketiga nih, mustahil pada Allah mengambil faidah. Lalawanan dari semalam, maha suci Allah mengambil faidah. Maka lalawanannya mustahil. Nah, maka ingat sini dulu kita menyimpulkan sedikit. Berarti dari mulai adapun baris pertama halaman 11, halaman 9 tuh, dulu adapun di situ. Adapun yang baris pertama itu harus fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, satu. Yang kedua, lalawanannya. Dua. Yang ketiga, tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad, maha suci Allah mengambil faedah. Yang keempat, lalawanannya. Nah, jadi empat sudah yang dibaca di kitab sini kita halaman 9 ini tuh. Itu kalau kita hendak merangkum tuh. Nah, empat macam ini, dua yang wajib bagi Allah, dua yang mustahil bagi Allah. Cukup kita menghafal dua yang wajib, otomatis dua yang mustahilnya hafal, itu otomatis ya. Jadi kita Allah bersifat harus, jais. Mustahil Allah itu bersifat wajib bagi sidin begawi atau wajib kada begawi. Tapi sidin boleh begawi, boleh kada, bukan wajib bagi sidin. Boleh sidin memasukkan ke dalam surga, boleh kada, bukan wajib bagi sidin memasukkan ke dalam surga. Kada ada yang mewajibkan Allah Ta'ala itu, kada ada. Jadi Allah Ta'ala tasarah kok. Jadi bila aku hendak
kugawe bila kada kada nah itu nah kekuasaan mutlak Allah taala tu. Kada boleh kita mendahakan wajib bagi Allah mengerjakan ini, kada boleh. Nah, itu mustahil. Nah, yang kedua, tanazzuhu ta'ala 'anil aghrad. Maha suci Allah mengambil faedah dari seluruh perbuatannya dan seluruh hukum-hukumnya. Lalawanannya yang mustahil, mustahil Allah mengambil faedah. Nah, dua macam ini, jais dan tanazzuhu tadi, itu karakter Allah bila bagawi atau ciri khas Allah bagawi atau cara Tuhan bagawi itu kayak apa? Pertama, tasarah sidin. Kedua, sidin kada mengambil faedah. Nah, itu karingkasan dua. Tasarah sidin dan sidin kada mengambil faedah. Handak sidin mahujanakan, tasarahku aja sidin. Handak memanasakan, tasarahku juga. Mun aku mahujanakan, kada mengambil faedah juga kok. Mun aku memanasakan, kada mengambil faedah juga. Nah, ini yang disebut cara Allah bagawi. Maka memahami dua sifat Allah ini kita wajib di hati beisi adab dua macam juga. Lah, pertama wajiblah kita beisi perasaan khauf, takutan lawan Tuhan walaupun keadaan kita dalam keadaan beribadah dan taat kepada sidin. Wajib di hati tetap menyimpan rasa takutan lawan Allah karena walaupun kita beribadah seumur hidup bagi Allah kada wajib memasukkan kita ke dalam surga. Tapi jais tasarahku. Nah, jais tasarahku. Nah, ini kita mengetahui memandangi kaitukah Allah taala sebenarnya. Nah, satu dulu. Jadi kita wajib isi sifat takut karena dalam sejarah itu pernah terjadi. Seorang guru besar diisi murid ribuan, bahkan muridnya duduknya sekilan pada tanah terbang. Tapi sekalinya si guru ini suul khotimah meninggalnya. Nah, maka kita wajiblah diisi perasaan takut. Kaitu juga sebaliknya, ada orang yang sudah membunuh 100 manusia. Dipunis oleh bubuhan yang orang peneliti nih, ya orang ini artinya masuk neraka sudah. Bahkan malaikat ajab sudah hendak membawanya ke neraka. Malaikat ajab nih. Tapi Allah berkehendak lain, sekalinya masuk surga. Padahal kada ada kebaikan di dirinya. Yang ada malah kejahatan dan membunuh 100 manusia. Yang dibunuhnya. Terakhir yang 100 itu ulama lagi dibunuhnya. Tapi sekalinya masuk surga. Nah, kita kada takajud. Kenapa? Allah bersifat jais. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Nah. Lah, tapi di dalam kitab Jauharah Tauhid dipadahkan itu disarahkan oleh Guru Kasbul Anwar lah, pendiri Darussalam Martapura, Ujir Sidin, itu kisah atau pelajaran yang kita pahami bahwa Allah bersifat jais, tasarahku ya Tuhan, orang beribadah kah, ku masukkan ke dalam neraka, itu tasarahku, tapi itu kada terjadi. Paham ya lah? Orang ni bermaksiat, tasarahku ya Tuhan, ku masukkan ke dalam surga, kata tasarahku, tapi itu kada terjadi. Nah, kenapa tadi yang tadi tadi, yang ahli ibadah, yang guru besar tadi, kenapa masuk neraka? Nah, di hatinya ada ujub, ada ingat belajar tasawuf sekalinya. Nah, itu. Kenapa ya tadi yang orang yang 100 ikung membunuh sudah harusnya masuk neraka timbul masuk surga? Di hatinya ada sifat tawadhu, rasa hina lawan diri. Nah, jadi segala sesuatu dasar ada sebab juga sekalinya. Pahamailah. Jadi Nabi pun sudah berucap ya Nabi, hati-hati orang ahli ibadah bisa jadi masuk neraka gara-gara ujub, gara-gara riya dalam ibadahnya. Orang yang ahli maksiat bisa jadi masuk surga gara-gara inya taubat, ada perasaan hina, ada rasa penyesalan. Nah, jadi yang sebab inya masuk surga tadi karena ada perasaan hina di dirinya, tawadhu narannya, dan ada perasaan menyesal sudah menggawin ini. Lalu rasa pecah-pecah hatinya, tahambur-hambur hatinya. Melihat nang kaya itu, Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah masukkan ke dalam surga. Nang kaya itu. Nah, jadi kita bila wayah beribadah, tetap takutan rasa Tuhan, jaga dulu. Kada pasti belum final. Satu. Lalu
apa hikmahnya kita belajar nangkai, belajar nangkai ini nah, supaya supaya apa anak rasa takutan, supaya kita bersifat tawadu. Jangan sampai gara-gara ibadah kita yang sedikit ini sudah sedikit, mun banyaknya jauh benar orang bahari, sudah sedikit sombong pulang, sudah kada pasti bujur, kada pasti bujur, sudah agak pulang, sudah nyata banyak kekurangannya, jelas sudah ibadah kita ini oh sekalinya menghinakan orang pulang. Nah, jangan sampai ibadah menimbulkan penyakit-penyakit hati, itu maksudnya. Satu lah. Nah, kitab yang kedua pulang. Kitab pinandu bahwa Allah itu bersifat tanazzuhu, bila sidin begawi, Maha Suci mengambil faedah, mengambil manfaat. Supaya apa? Supaya kita jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Itu hikmahnya. Walaupun kita kada ada beisi ubat, kita jangan rasa putus asa bahwa penyakit kita kada mungkin ampih. Sebab Allah bila begawi sebenarnya kada memerlukan obat. Allah bila hendak menyembuhkan kada memerlukan obat sebenarnya. Obat itu hanya sekadar sebab. Dan Allah waktu seandainya ada obat itu pun kita untal tiap hari ternyata sembuh, Allah tu kada berhajat lawan obat sebenarnya menyembuhkan itu. Maka itu bila kada ada ubat bagi orang yang garing, kada pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah bila bagawi kada mengambil faedah dari sebab tadi. Kada mengambil faedah dari sebab. Sama kayak orang misalnya miskin, kada ada bisi usaha, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah bisa haja sidin menyugihakan seseorang tanpa harus berusaha, bisa. Kada boleh kita putus asa. Kenapa aja? Karena orang yang berusaha itu lah lalu sugih sebenarnya bukan karena usahanya. Dalam ilmu hakikat memang Allah yang hendak menyugihkan inya. Nah, usaha itu hanya sebab, dan seandainya sebab itu kada ada, Allah sanggup menyugihkan seseorang. Seandainya tuh usaha kada ada, sanggup Allah menyugihkan seseorang. Maka bagi orang yang kada ada usaha, jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi mengenal bahwa Allah bersifat jais menimbulkan rasa takut lawan Allah walaupun kita dalam keadaan beribadah. Mengenal Allah bersifat tanazzuhu, Maha Suci mengambil faedah, menimbulkan di hati kada pernah putus asa dari rahmat Allah walaupun kita terkadang tergelincir dari maksiat. Kita kada putus asa dari rahmat Allah walaupun tergelincir dari maksiat, cepat kita bertaubat. Kenapa? Karena Allah kada behajat lawan ibadah kita. Nah, maka kita segera bertaubat. Segera bertaubat. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Paham itulah. Ini cara Allah begawi dan hikmah. Kenapa kita disuruh meminandui bahwa Allah itu begawi, caranya dua. Nah, jadi Allah zatnya dari wujud sampai mutakalliman, Allah itu bersifat 20. Amun sidin begawi, caranya dua. Pertama tasara sidin, kedua sidin kada mengambil faedah. 22 sudah. Nah, yang berikut di bawahnya lagi, tiga sisanya. Nah, ini tuh. Yang keempat, nah ini kan penomorannya aja yang nyanyok lagi tadi, lu merangkum tadi. Ini nomor empat bilang nah. Yang keempat, wajib i'tikad an la ta'thira li syai'in minal kainat bi quwwatih. Artinya wajib segala mungkin. Arti segala mungkin ini alam. Maksud alam ma dunallah selain Allah Ta'ala. Alam benarnya. Maksud selain Allah Ta'ala apa? Makhluk. Jadi seluruh makhluk wajib bahwa ia tiada memberi bekas dengan kuatnya. Nah gitu. Tiada memberi bekas dengan kuatnya. Ini yang nomor empat bahasa Arabnya. An la ta'sira li syai'in minal kainat biquwatih. An la ta'sira li syai'in minal kainat biquwatih. Maksudnya segala yang mungkin, makhluk ini, alam ini, seluruh yang lain dari Allah ini tiada memberi bekas dengan kuatnya. Maksud kada memberi bekas, kada menghasilkan sesuatu. Nah, bagaran bekas itu aja
Bakas itu bahasa kita. Kalau bahasa Perancis, kunat. Paham apa yang kunat? Nah, jadi kada menghasilkan kunat. Misal contohnya nah. Pian mangibit anak pian. Mangibitnya di paha. Oh, kasasarikan non anak, kibit tai anak. Imbah dikibit habang paha anak. Nah, habang itu bakas narannya. Sebabnya kibit. Jadi kibit sebab secara adat menimbulkan habang. Kibit secara adat sebab menimbulkan bakas atau habang tadi. Nah, secara adat bila dikibit timbul habang, hukum adat, hukum kebiasaan. Nah, ilmu tauhid memadahkan habang itu atau bakas itu bukan hasil dari kibitan. Kenapa aja bukan hasil dari kibitan si mama tadi atau si abah tadi? Karena sini dipadahkan wajib kita beretikat an la ta'sira li syai'in minal kainat biquwatih. Bahwa segala sesuatu sifat kekuatan itu yang ada di alam semesta ini, yang sifat itu lain dari Allah Ta'ala, lain dari zat Allah Ta'ala, kada memberi bakas, kada menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang kibit itu di mana? Anaknya di tangannya kalau. Nah, lalu tangan mengibit. Nah, tangannya Allah Ta'ala kada lain. Berarti tangan ini kada sanggup menghasilkan habang. Nah, maka kibit habang pulang. Jar kita lain gawian kuat yang ada di tangan. Kada di habang tuh nyanyar imbah dikibit ya. Lain ja kita. Siapa yang memadahkan lain nih? Tauhid. Nah. Kibit pulang anak nomor 2. Pahanya habang pulang jar kita nih lah memandang habang ini bakas. Bakas ayang habang ini atau hasil habang ini lain dihasilkan oleh kibitan tangan. Itu kita berkeyakinan. Kada boleh kita menganggap nah habang di kita, tangan pang mengibit. Nah, kalau itu menjadi keyakinan kada boleh. Tapi kalau itu kita sebut hanya sebatas hukum adat, kada apa-apa. Jadi kekuatan yang ada di makhluk kada bisa menghasilkan sesuatu. Kada bisa menjadikan bakas. Seluruh kekuatan di makhluk kada bisa menjadikan bakas. Misal pian bedirian 10 hikung. Jalan. Takipai 10 hikung, maka kahongkong takipainya. Jauh benar. Yang takipai itu bakas narannya. Apa sebab takipai? Ujar hukum adat karena ulun tadi mahantak kayak ini. Hukum adat, tapi ujar hukum tauhid yang maulahnya takipai ini tuh bukanlah tangan ulun yang menyembah ini. Tapi kenapa takipai? Lain gawian yang menyembah ini. Siapa? Kaina dulu. Yang jelas dinapiahkan dulu lain gawian kekuatan yang ada di tangan ulun. Lain gawian hasil kekuatan yang ada di makhluk yang nyetakipai ini tuh. Kalau pang kena pian belajar nang apa kan misalnya, lalu kawa mengipayakan orang lain gawian kekuatan kita. Itu dulu. Pahamailah satu dulu. Berikutnya pulang kita sambung dulu. Nah, ini belum kesimpulannya lagi nah. Yang kelima, wajib beriktikad bahwa mustahil pada segala mungkin, mustahil pada segala makhluk bahwa ia memberi bekas dengan kuatnya. Nah, lawanannya pulang. Mustahil bagi segala makhluk memberi bekas dengan kuatnya. Lawanannya. Jadi yang kelima ini lawanan yang keempat. Yang keempat kan kada memberi bekas makhluk dengan kekuatannya. Yang kelima, mustahil makhluk memberi bekas dengan kuatnya. Pahamilah. Nah, yang keenam dulu nah. Wajib i'tikad hudusul alam. Nah, wajib pulang kita beriktikad hudusul alam. Artinya bahwa
bahwa sekalian alam itu baharu. Itu bacaannya baharu sekalian alam. Nah, wajib kita beriktikad alam ini baharu. Nah, pagarang alam tuh apa aja yang lain dari Tuhan, alam narannya. Nah, seluruh apapun yang lain dari Allah baharu. Bahasa Arabnya hadis atau hudus. Baharu. Nah, pagarang baharu tuh ya, baharu tuh bahasa orang bahari nah. Kita pindah ke bahasa kita nah, baru dijadikan. Nah, jadi wajib kita beriktikad alam ini yang lain dari Allah Ta'ala ini baru dijadikan. Baru itu apa gorong ya? Bahasa Banjarnya hanyar. Hanyar dijadikan. Seluruh apapun yang lain dari Allah Ta'ala itu hanyar dijadikan. Berarti apa itu maksudnya ya? Berarti asalnya kadada. Seluruhnya tuh asalnya kadada. Masuk logika kada, masuk benar. Ini nah yang imam tadi berapa umur Sidin? 17 aja lo kok. Nah, umur Sidin 17. 50 tahun yang lalu kada ada Sidin. Berarti hanyar jenarannya. Logika benar. Maka seluruh alam baru dijadikan. Bukan hanya jetnya alam, sifatnya alam pun, kuatnya, geraknya, diamnya baru dijadikan. Nah, wajib kita beriktikad mengkaji itu tuh. Baru artinya hanyar. Nah, ini nomor berapa Sidin teh? Nah, jangan bingung dengan nomor lah, yang penting paham dulu. Ini nomor 9 ini penomorannya sedikit anu. Nah. Yang ketujuh, wajib i'tikad mustahil kidam sekalian alam. Nah, ini lalawanannya, lalawanan yang nomor 6. Jadi nomor 7 ini lalawanan yang nomor 6. Wajib kita beriktikad mustahil sekalian alam ini bersifat kidam. Maksudnya ada dengan sendirinya, mustahil. Mustahil alam ini bersifat kidam. Yang bersifat kidam ini itu hanya Allah. Sedangkan alam sifatnya didahului oleh kadada. Kadelapan. Ini kayaknya disimpulkan lah. Kita baca dulu nah, ambil barakat pengarang kitab. Kadelapan wajib i'tikad. La ta'sira li syai'in minal kainat bitab'ih. Artinya wajib sekalian mungkin, ini etikat kita nah, wajib sekalian mungkin, maksud sekalian mungkin ini alam, bahwa ia tiada memberi bekas dengan tabiatnya, arti tabiat itu zatnya, bukuannya. Wajib bagi seluruh alam ini, segala yang mungkin ini, bahwa tiada memberi bekas dengan zatnya. Arti zat ini bukuannya yang kau dijapai itu. Yang kau dijapai. Tutunjuk mengaji, kau lah dijapai. Kau dijapai, berarti tutunjuk mengaji, zat narannya. Dahanunya mengantuk, dahanunya pina penjagaunya. Nah, itu sifat narannya tuh. Dahanu pina ma'amuk, dahanu pina tawadu, benar halus. Kayak burung, kayak burung mukarawit itu harusnya. Tapi ndah nu pina kaya penjogaunya tuh bangsa duniaan. Nah, itu sifat narannya tuh, sifat kuat narannya. Nah, jadi di alam ini ada zatnya, ada sifatnya. Nah, baik zatnya maupun sifatnya kada memberi bakas. Nah, di sini dipadahakan yang kesembilan, wajib i'tikad bahwa mustahil pada segalian mungkin seluruh alam ini bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya, dengan zatnya. Titik di situ nah. Titiknya dikenali dulu. Nah, coba kita rinci lah, kita rangkum. Jadi yang hanya dipandir ini tiga macam dan tiga macam dengan lalawanannya. Lalu jadi enam. Ya kalau masalah menumurinya pian bisa-bisa pian menumuri. Nah, cuma kawa disimpulkan yang dipandir tiga ini, pertama hudusul alam satu, yang kedua la ta'sira li syai'in minal kainat bi tab'ih, yang ketiga la ta'sira li syai'in minal kainat bi quwwatih. Itu bahasa Arabnya, bahasa kita aja nah. Pertama, alam itu baru dijadikan satu, yang kedua zatnya alam kada memberi bekas dua, yang ketiga sifat kuat yang ada di alam juga kada memberi bekas tiga.
Ketiga-tiga ini ujar Pak ulama tauhid sifat-sifat makhluk. Jadi sifat makhluk itu tiga. Pertama, hanyar dijadikan. Satu. Yang kedua, jad yang hanyar dijadikan ini, jadnya kada memberi bakas. Yang ketiga, sifat kuat yang ada di jad alam ini, kada jua memberi bakas. Tiga. Bahasa Arabnya yang tadi, hudusul alam, la ta'sir li syai'il kainat bi tab'ih, la ta'sir li syai'il kainat bi quwwatih, itu bahasa Arabnya. Hampir sudah bahasa Arab, bingung kita ya kalau, nah kita bahasa kita aja sudah nah. Alam yang kita cangangi hari-hari ini, kita dengari, kita rasakan, sifatnya tiga. Lah, sifatnya tiga. Pertama, baru dijadikan. Yang kedua, jad yang baru dijadikan ini, kadang bisa menghasilkan apa-apa. Yang ketiga, sifat kuat yang ada di jad yang baru dijadikan ini pun sama kada bisa menghasilkan apa-apa. Itu yang dimaksud kada memberi bakas. Itu sifat alam. Jadi pian misalnya meambil lading, pian tabesahkan ka rumput, paget rumput. Walaupun pian menabes itu maka Ibrahim kumbara no tok 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 pagetan rumput bertahan. Paget rumput itu tuh lain gawian lading, lain gawian kekuatan tangan yang pian mailai tadi. Nah, ini wajib beetiket mengkait itu. Kenapa paget jadi badan lading aja? Hukum adat memang nengkaya itu. Paham lah pian? Makan nasi, datang kanyang. Nah, kita wajib bisa etikat kanyang ini lain gawian nasi, lain juga gawian kita yang mengunyah-unyah menagok. Lalu kenapa kanyang? Secara adat memang bila imbah makan nasi kanyang. Pian misalnya latihan tinju bahari, yang ditinju itu kada depang yang bulat itu bahari batang pisang ditinju. Bubuhan penggemar Bruce Lee Bahari itu. Oh, nyak ada bermodal tulah kae ka belakang rumah batang pisang dia ditinjunya tok 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 tok. Akhirnya rabah batang pisang itu ditinjunya. Nah, rabahnya batang pisang pertama kita wajib berkeyakinan lain gawian tinjuan tangan. Satu, dan juga lain juga hasil dari kekuatan yang ada di tangan. Nah, ini keyakinan darinya, keyakinan. Maka seluruh apapun yang kita lihat kita napiakan dulu, apapun yang kita dengar kita rasakan kita napiakan. Arti kita napiakan itu bahasa Arabnya la lain gawian makhluknya kita, lain gawian makhluk. Jadi apapun bila yang terjadi, baik itu yang terjadi itu kita lihat, lain gawian makhluknya kita. Itu dulu. Mendengar sesuatu bunyi apakah debum ya. Lain bum mengalah. Lain gawian makhluk ya kita. Ini termasuk tugas hati waktu bari lihat, waktu bari dengar, waktu bari rasa manapiakan kisah makhluk. Bagi orang yang belajar sifat 20. Minum rasa manis, lain gawian makhluk, lain gawian makhluk. Lain gawian gula, manis tuh. Karena zat yang ada zat gula tadi kada sanggup mendatangkan manis. Sifat kuat yang ada di gula tadi pun kada sanggup mendatangkan manis. Kenapa? Karena ini alam. Nah, pegarang alam tuh baru dijadikan. Setiap baru dijadikan mustahil menjadikan sesuatu. Inya aja baru dijadikan. Nah, ini yang disebut meminandui diri. Jadi alam ini kan luas banal-banar, banyak benar macamnya, mun dihalusi ya diri. Jadi meminandui diri itu nah, memahami dan menyadari kayak apa garang sebenar-benar diri kita. Oh, ternyata aku ini baru dijadikan. Jad aku kada memberi bekas. Sifat kuat yang ada di diriku pun kada memberi bekas. Bila kada memberi bekas, kada menjadikan apa-apa, berarti kada kawa apa-apa, kada menghasilkan sesuatu apapun.
Oh, si guru mengajar di kelas menjelaskan mati-matian, matematika nih maksudnya. Oh, tok 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 tok. Alim ahli muridnya matematika sakalasan ahli matematika berataan. Nah, gawian siapa inya paham matematika si murid, lain gawian si guru. Nah, ini etikat. Karena zatnya si guru kada memberi bekas ujar tauhid. Sifat alim yang ada di utak si guru kada jua memberi bekas. Maksud kada memberi bekas, kada kawa menghasilkan sesuatu. Lalu kenapa sih murid itu sekalasan alim? Hukum adat memang kayak itu. Hukum adat. Makanya di dalam kalas tupian Tuhan mendidik guru nih, mendidik bubuhan guru. Kada berataan paham. Kada berataan paham. Di kelas misalnya orangnya 20, ada sekali ke 20-nya paham. Tuhan tuh mendidik bahwa yang memahamkan tuh Allah, lain guru. Tuh didikan Tuhan tuh supaya kita tahu tuh bahwa yang sebujur-bujur memberi paham itu Allah, lain guru. Cakanya si guru yang memberi paham bahwa paham itu datang dari si guru, alim bertahan sakalasan. Itu didikan Allah Ta'ala. Sama nang kayak kita bertanam aja 10 tanaman kada bertahan tumbuh tuh. Ada tuh yang mati. Kenapa? Karena lain kita pang yang menumbuhkan itu. Ini didikan Allah Ta'ala. Sama kita berdoa, doa mujarab, kada bertahan kabul. Menandakan bahwa bukan doa itu yang memberi bekas, tapi Allah dengan kudrat dan iradatnya. Nah, maka kadada yang kita dengar apapun itu, melainkan seluruhnya dijadikan Allah, baru terjadi. Kadada yang kita lihat apapun itu, melainkan seluruhnya dijadikan Allah, dan baru terjadi. Nah, apapun yang kita rasa, baik manis, pahit, ataupun rasa sakit, ataupun rasa nyaman, seluruhnya tadi dijadikan Allah, dan itu baru terjadi. Nah, sedangkan yang menjadikan bang, hanya Allah. Qul huwallahu ahad. Makhluk sanggupkah menjadikan? Kada sanggup. Kenapa kita wani memadahkan makhluk kada sanggup menjadikan? Karena kita sudah binando. Makhluk sifatnya tiga. Kita ini sifatnya tiga. Pertama, baru dijadikan. Asalnya kada ada jua. Yang kedua, yang becongol ini jatnya kada memberi bekas. Sifat yang becongol ini pun kada memberi bekas. Berarti mulai bahari wahini sampai kaina, jar guru bahari menganggur. Menganggur. Nah, cuma Allah Ta'ala Rahman dan Rahim. Nyawa bila beribadah, sambatnya nyawa yang beribadah. Nyawa bila sembahyang, sambat nyawa yang sembahyang. Usolli, aku sembahyang. Sambat begitu ya Tuhan. Saking sayangnya Tuhan dengan kita tuh. Tuhan yang megawi, disandarkan gawian Allah kepada kita. Usolli, aku sembahyang. Nyawa bila puasa, sambatnya nyawa yang puasa. Nawaitu, saumagadin, aku puasa. Tapi jangan kada ingatlah ujungnya lillahi ta'ala. Ha. Lillahi ta'ala. Apa arti lillahi ta'ala? Semata-mata yang dituju Allah, semata-mata yang dilihat hanya kebaikan Allah. Maka kita yang bersifat tiga tadi, makhluk ini nih. Ya Allah, sifat kita tiga loh kok. Itu kada kawa lepas dari pertolongan Allah. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami hanya menuju bersembah. Kepada engkau kami hanya beribadah. Tetapi wa iyyaka nasta'in. Kami kada kawa bisa berlepas dari pertolongan engkau. Engkau yang kami tuju, engkau yang menyampaikan kami kepada engkau. Nah. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ujar ulama tauhid, barang siapa pinando dengan dirinya yang sifatnya tiga, inilah pemahaman man arafa nafsahu. Barang siapa kenal akan dirinya, maksudnya kenal pinando dirinya bersifat tiga, baru dijadikan, jatnya kada memberi bekas, sifatnya kada memberi bekas, pinando bahwa dirinya dan seluruh alam sifatnya tiga, man arafa nafsahu. Otomatis asal bujur-bujur pinandu, asal bujur-bujur sadar, otomatis inya dibuka akan hijab, melihat akan kebaikan Allah yang bersifat 22.
Mana 22 tadi ya? Nah, kada ingat pian. 22. 20 sifat sidin wujud sampai mutakalliman, dua cara sidin begawi. Asal sadar kita bersifat 3, insyaallah dibukakan Allah yang bersifat 22. Jadi ujar orang yang sudah terbuka hijab adalah ujar orang yang sudah terbuka hijab. Kita kena mendengar ujar aja ya, kalau mengambil berakat ujar orang yang sudah terbuka hijab toh. Orang yang terbuka hijab bila inya bali lihat, bade dengar, bade rasa, nampak di situ asma Allah, nampak di situ perbuatan Allah, nampak di situ seluruh sifat-sifat Allah yang 22. Napa itu maksudnya aja? Napa itu maksudnya aja? Nah, kita sederhanakan aja nah. Kadada yang kulihat dan kudengar yang kurasa, melainkan seluruhnya adalah kesugihan Allah Ta'ala. Makhluk sifatnya 3 tadi. Lah, sifatnya 3. Karena makhluk sifatnya 3, maka si makhluk ini berisi 2 karakter. Ulang nih lah. 2 ciri khas yang wajib ada di kesadaran makhluk. Setelah kita pinandu lawan kita ini 3 ini nah, kita wajib berisi kesadaran 2. Pertama, aku kada pernah memiliki apa-apa. Yang kedua, aku kada pernah kawa apa-apa. Nah, ini hikmah kita pinandu bahwa kita tuh 3 baru dijadikan. Jet kada memberi bekas, kuat di alok di awak kada memberi bekas. Nah, kada menghasilkan, maka kita wajiblah berisi 2 kesadaran pulang. Kesadaran pertama, mulai bahari wahini sampai kaina, aku kada pernah memiliki apa-apa. Ini kada disambat lah, pian pang sambat aja, ini kan belajaran. Menulun berdiam, ciling-cilingan kita. Salawasan, selamanya kada pernah kita berisi apa-apa. Salawasan, selamanya sampai kaina kada pernah kita kawa apa-apa. Maka seluruh yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, seluruhnya milik Allah. Amun seluruhnya milik Allah, berarti kesugihan Allah. Nah, maka orang yang paham akan hakikat dirinya 3 dan sadar akan yang 2 tadi, orang tadi tenggelam di dalam kesugihan Allah Ta'ala. Tenggelam di dalam kesugihan Allah Ta'ala. Hanya melihat kesugihan Allah Ta'ala aja. Sekurang-kurangnya kita sadar dulu. Sadar dulu. Ternyata dasar yang sugih nintu Allah. Yang kawa nintu Allah. Yang mampu nintu Allah. Nah, maka seluruh ibadah. Seluruh ibadah. Apakah ibadahnya? Bila kadada 2 kesadaran dalam ibadah itu, ujar ahli tauhid, ibadah itu maksiat dalam pandangan Allah. Walaupun dalam pandangan makhluk ibadah. Sembahyang subuh 2 rakaat, Allahu Akbar. Laksanakan aja rukun-rukunnya sesuai fikih. Jangan kada dilaksanakan. Usalli, aku sembahyang. Jangan Allah sembahyang. Bungol kata kayak itu. Fikih dilaksanakan. Cuma kita disuruh sadar. 2 kesadaran hasil dari 3 macam tadi. 2, 3 mana aja? Nah, ini makanya tadi jangan guring. Allahu Akbar sembahyang subuh, sadar timbulkan kesadaran yang 2 tadi. Nah, apa yang 2 tadi aja? Nah, ngalih pulang mau ulang, ngalih pulang nih, landung sudah harinya mau ulang. Aku kada pernah beisi apa-apa dan aku kada pernah kawa apa-apa. Datang di mana pemahaman itu aja? Datang di mengenal diri bahwa kita ini 3. Lalu yang ada ini peng, mengapa? Siapa? Kasugihan Allah Ta'ala, miliknya Allah Ta'ala. Orang bahari yang sudah asik lawan Tuhan, kata-katanya ringkas, walaupun perinciannya panjang. Kata-katanya ringkas, ketika ditanya, man anta, anallah jenya. Kata-katanya ringkas, perinciannya panjang, maksudnya aku kasugihan Allah. Mun dirinci tadi, yang kayak tadi panjang bener. Mun dihalusi, handap. Ya kita tuh kan ketujuh ringkas. Jadi bila ada orang-orang ahli tauhid,
ketika ditanya man anta siapa engkau anallah bujur aja sidin tu mengucap nak itu tapi takun ni bujur-bujur kaya apa perinciannya kaya tadi perinciannya kita nintu model kaya ni orang ahli tauhid lah model kaya beisi duit 100 ribu tapi sidin mengikuti selamber aja pahamlah amun dirinciakan 100 ribu tu bisa jadi ribuan 100 buting. Paham lah pian dulu nih. Rinciakan noh. Oh, dompet tabal benar. Seribuan, 100 buting. Tapi karena kita sudah paham dan mengerti, kada perlu mengikuti yang 100 seribuan itu jadi 100. Ambil selamber aja cuma tulisannya 100 ribu ada gambar Soekarno. Kayak itulah orang ahli tauhid. Saking asiknya lawan Tuhan, kada perlu ribet dan kada perlu ribut. Yang jelas rabit hijab dalam pandangannya ribut kada tapi rabit arti rabit itu tabuka hijab ujar guru bahari wah sudah nah, bila melihat kesugihan Allah Jusudin kesugihan Allah maka kawalah dikatakan bahwa seluruh alam semesta ini miliknya Allah yang disebut wujud mamlukiyah namanya wujud yang dimiliki oleh Allah wujud mamlukiyah. Maka kita jangan bingung karena Allah itu bisa wujud dua aja. Ada perinciannya. Pertama, wujud Allah yang bersifat 22. Kedua, wujud makhluk yang menjadi milik bagi Allah. Kalaunya yang bisa wujud dua itu hanya Allah. Pertama, wujud yang bersifat 22. Kedua, wujud makhluk yang milik sidin. Mana kita? Kita ada milik Allah. Kesugihan Allah. Adanya kita menjadi kesugihan Allah. Mana kita? La haula wala quwata. Makanya jangan berharap-harap. Mentongan gonol beisi. Bila baca ramin maungkai, melihat gonolnya leh aja. Padahal pun orang jua. Maagak akan pun orang jua. Harusnya bila melihat dasar sugih pian leh aja. Nah, kayak itu yang bujur. Mudahan pahamlah. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب من بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم